abadi di dunia. Kok lo bisa ngomong gitu? Alasannya apa? Cemburu. Sorry, Do. Lo tau persis kan apa yang gue maksud? Maksud lo Sheila? Ben, walaupun hubungan lo sama Sheila lagi renggang, bukan berarti lo bisa nuduh Sheila sembarangan ya? Apalagi ada buktinya. Kalau ada seseorang yang mengaku dirinya Muslim, tapi dia meninggalkan puasa karena dia mengingkarinya, maka orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur. Sedangkan kalau ada seseorang yang meninggalkan puasa karena malas atau lalai, tapi dia tetap meyakini bahwa puasa itu hukumnya wajib, maka orang itu sudah melakukan dosa besar dan kebinasaan. Enggak. Ini kenapa ya kalau ada idul di sekitar gue kok gue kayak deg-degan gitu? Kenapa karena ya? Karena tidak melakukan salah itu mah tandanya lo suka sama idul. Enggak, bukan. Ini apa jangan-jangan gue sakit jantung kali ya? Kayak gue harus cek ke dokter deh ini soalnya dari tadi deg-degan banget. Maaf. Maaf, Pak Ustadz. Ngapain, Mas? Fit. Ini ya. Udah enakan? Udah, enakan. Gue lagi belajar puasa, Fit. Soalnya kalau gue sahur depan orang-orang kan tengsin gue ya. Makanya gue ngumpet di sini. Lo beneran mau belajar puasa? Iya, beneran. Banget. Mestinya gak usah malu. Itu artinya Allah udah membukakan pintu hidayahnya buat lo. Ya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Satu bukunya. Jangan-jangan aku lupa ya naruhnya di mana. Kalian mau membodohi saya. Ini bukan buku harian, tapi buku resep masakan. Ini pasti gara-gara lu pada ini. Lu ngapain kagak bilang kalau itu bukan buku harian? Lah, kan kita juga nggak tahu, Bang. Lagian gue sendiri kan yang ambil bukunya. Gini Pak Topan. Itu buku kan di lemari ada 2 biji. Kita langsung ambil aja. Karena takut ketahuan, kita langsung cabut ya. Kagak sempat ngecek. Lama-lama saya bisa stok layan kalian. Hah? Jangan bisa setruk. Mending bisa umroh aja. Besok kan kita udah pulang ke Jakarta nih. Gimana kalau sore nanti kita ngabuburit? Ngabuburit? Iya, jadi gue dengar dari orang-orang sekitar sini katanya kalau
di taman itu pas ngabuburit ramai banget. Kayaknya seru tuh. Gue pengen nyobain ngabuburit di sini. Mau nggak? Boleh. Mau? Gue pinjemin handphone gue. Handphone lo kan jatuh waktu dikejar sama orang gak jelas kemarin. Loh, terus kalau gue pakai handphone ini lo pakai apa? Kan gue punya dua handphone. Yang ini jarang gue pakai, jadi lo bisa pakai dulu. Ini beneran gue pakai dulu. Beneran? Nanti gue akan telepon lo pas gue udah jalan. Kalau tumben sih baik sama gue. Nggak tahu deh kenapa. Kenapa lo tadi? Minumannya keren nih ada isinya. Kita ketemuan ya di taman. Gue lagi on the way nih. Dul! Mau kemana? Mau jalan-jalan? Ikut dong, bosen nih. Ikut? Aduh Al, nggak usah. Lagian lo ngapain sih stay di sini? Pasti lo bosen kan? Kenapa nggak lo pulang ke Jakarta aja, keluarga lo nyariin tuh? Aduh, gue itu memutuskan untuk kesini karena gue udah lama banget gak ikutan kegiatan kayak gini, ya kan? Ah, tapi lo aja sombong gak mau nemenin gue. Bukannya gitu, Al. Lagian kan kita bukan anak kecil lagi yang harus gue tuntun lo kemana-mana. Lo kan udah gede sekarang, lo harus punya kegiatan sendiri. Beda sama gue, ya kan? Lo gitu sih, gue laporin sama tante kalau lo gak mau nemenin gue. Ih, gitu. Bodoh ah. Lo, ih kok lo ninggalin gue sih? Aku yang tak pernah bisa lupakan dirinya yang kini hadir. Fitri mana lagi nih? Kita. Namun ku juga takkan bisa menepis bayang. Seru nih. Yang selama ini temani hidupku. Mau ketemu temen sih. Oh, gue ikut dong ya. Boleh. Gak usah deh. Gak jadi. Gak jadi mau ikut? Iya, gak usah. Biar lo aja. Yaudah sana cepetan. Have fun ya. Angkat dong teleponnya. Gak diangkat sih. Beno. Ya Fit. Sorry Fit, Idol gak lagi sama gue Fit. Hah? Ya udah, gue kesana sekarang ya. Iya Fit, lo harus waspada, gue takutnya mereka muncul lagi Fit. Kenapa sih lo selalu ngalangin jalan gue? Sorry. Ya udah, gue harus ke tempat Fitri sekarang. Sebenarnya ada apa sih nih antara mereka bertiga? Gue jadi curiga ya. Gue telepon-teleponin dia tuh nggak diangkat, gue nggak tahu dia di mana. Enggak, ini jangan-jangan penculiknya ke dia lagi. Gara-gara kalian kan kemarin kan ngegagalin penculiknya kan? Gue takut deh.